Hari ni aku nak share sikit sebab kenapa aku suka lagu hardcore dan metal. Dalam video ni aku nak gabung ke hardcore dengan metal sebab genre dua-dua ni ganas. Dia macam lebih kurang je, jadi aku tak naklah pecahkan hardcore dengan metal ni. Sebab aku minat je dua-dua, jadi aku cerita dua-dua tu serentak. Actually muzik ni dia boleh bawa emosi kita tau. Kalau kita tengah macam tengah bercinta kan, kita akan dengar lagu-lagu yang slow, yang lagu yang cinta-cinta kan, supaya dia boleh membawa-bawakan perasaan kita kan. Kalau macam atlet, macam sebelum dia nak pasukan kan, dia akan pasang earphone, headphone, dia nak dengar lagu kan, lagu-lagu yang macam uprising, macam menaik semangat. Tapi lagu-lagu hardcore dengan lagu metal ni, dia membawa jiwa macam orang muda sikit. Dia macam, dia akan membuat-buatkan perasaan. Kalau macam orang tengah marah kan, dia akan buat-buat perasaan marah dia dalam hati dia kan, waktu dengar lagu ni. Katakanlah macam ada budak ni, dia macam tengah tak puas hati dengan seorang ni sebab kacau awet dia ke, sebab kacau dia ke apa kan. Jadi dia marah tau. Bila dia marah, dia dengar lagu-lagu macam hardcore dengan metal ni, dia jadi macam lagi membuak-buak marah dia kan. Takkanlah dia tengah marah, dia nak dengar lagu Anita Senin pula kan. Tapi memang ada tau orang yang study tentang muzik-muzik ni tau. Dia macam ada certain-certain tempo kan, dia akan bawa mood dia tersendiri ya. Tapi ada je certain-certain sub yang dalam genre hardcore dengan metal ni yang aku tak layan sangat tau. Sebab dia ada macam keras sangat, jadi macam aku tak terlayan. And muzik-muzik ganas ni dia buat kita rasa macam manly tau, macam lelaki sejati tau. Point ketiga ialah hentak kepala, atau nama lainnya headbanging. Waktu first aku dengar orang sebut tu headbanding, headbanding bagi pantai. Headbanging ni applicable lah untuk lagu-lagu macam hardcore dengan metal ni tau. Sebab dia ada elemen breakdown. Breakdown ni waktu orang semua menjunjuk kepala. Tapi ada je lah orang yang headbanging lagu-lagu rock, macam lagu-lagu dulu-dulu kan, lagu Wings kan. Kau orang goyang-goyang kepala, rambut panjang macam tu kan. Tu headbanging tu. Tapi kalau dekat gig, bukan headbanging je ada. Ada macam-macam frasa. Ada headbanging, ada circle pit, ada wall of death. Macam-macam frasa lah kita boleh jumpa bila kita biasa pergi gig nanti. Sound gitar dalam lagu-lagu metal dengan hardcore ni memang masterpiece. And aku favourite aku, memang aku suka sangat lah dengan lagu metal dengan hardcore ni guna headphone ataupun earphone lah, supaya kita boleh dengar dia punya bunyi gitar dia seketui-seketui. Memang meremang bulu roma lah. Tambah lagi part breakdown tu kan, boleh dengar synchronization antara drum dengan gitar tu. Dia punya memang power. Dia punya guitar work dengan drum work dia, aku memang minat sangat lah drum work dengan guitar work dalam lagu-lagu metal dengan hardcore ni. Sebab kalau korang pasan lagu-lagu diorang ni, muzik gitar dengan drum dia memang payah sangat nak buat. Memang banyak variasi and jenis macam sekali dengar memang tak ada nak dapat terus. Dia kena makan masa juga nak belajar-belajar drum dengan gitar tu. And kalau macam solo pun kan, kalau puasan jenis tangan tak berhenti tu. Dengan level pedalnya, memang level-level tumbuh belacanya yang jadi part scream ni lah yang penambah rasa tau dalam kegarangan sesebuah lagu tu. Screamer tu pun dia ada lunak dia masing-masing tau. Ada seni dia masing-masing. Ada bunyi dia. Ada bunyi growling lah. Ada scream lah. Yelling lah. Dia ada teknik-teknik dia lah. Jadi setiap screamer tu ada dia punya specialization dia lah. Dalam genre hardcore dengan metal ni, mungkin ada sedikit lah benda yang aku tak suka, iaitu dia banyak mencarut sikit. Tak semua lagu lah, tapi ada serta-serta lagu macam dah mencarut je tu. Mungkin tu sebab tak masuk radio kot. Okay, tu je guys. Terima kasih sebab sudi tengok sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.